Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Trip. Kita berangkat dari stasiun Depok. Sekarang Maul bakal berangkat di jam 7 pagi ngambil kereta yang keberangkatan dari Depo Depok. Jadwal jam 7 lewat 5 menit. Keretanya udah standby di jalur 2 stasiun Depok. Yuk, jalur 2. 8510. Ini dia nih, Tokyo 8500 yang tadinya perasaan 12 kereta deh. Kok sekarang jadi 8 kereta ya? Jadinya pendek banget ya. Tuh, rangkaiannya jauh banget ke sinyal keluar stasiun Depok yang ada di sana. Salah satu ciri khas dari si rangkaian Tokyo 8500. Suara mesin yang munculnya kadang-kadang dan biasanya tiap kereta berhenti. Ini dia nih, suasana penumpang yang ada di rangkaian Tokyo 8500. Udah lumayan penuh ya, namanya juga 8 kereta. Begini deh interiornya. Lah, ada si kipas. Tepat sesuai jadwal, yuk kita berangkat dari stasiun Depok menuju stasiun Jakarta Kota. Selamat pagi, selamat datang di KAI Komuter Penumpang yang terhormat informasikan saat ini Anda berada di KRL Komuter tujuan stasiun Jakarta Kota. Kemudian stasiun Manggarai kita lagi ngelewatin proyek pembangunan terowongan Jalan Dewi Sartika, Depok. Tokyo gini-gini masih bisa ngebut dong. Sampai di stasiun Depok Baru. Yang keren dari Tokyo ini adalah suara mesin akselerasinya yang kayak pesawat jet ya. Gitu deh. Stasiun Depok Baru. Perhatikan barang bawaan Anda. Depok Baru Station. Please mind your belongings. Wah, ada banyak banget nih yang naik di Depok Baru. Ya, kita sampai di stasiun Universitas Indonesia. Udah penuh banget kan penumpang kita? Namanya juga berangkat pagi hari, orang pada kerja semua, mencari rezeki untuk keluarga. Kami informasikan kepada seluruh penumpang yang akan selalu jaga kebersihan dan kesehatan baik di area stasiun maupun dalam rangkaian kereta. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di transport. Wah, ada Metro Trans sama Trans Jakarta yang rutenya ada UI Lebak Bulus dan UI Manggarai.
Ngomong-ngomong soal Tokyu, jadi udah tahu kan ada dua jenis Tokyu, yaitu Tokyu 8000 dan Tokyu 8500. Rangkaian kereta seri Tokyu ini emang udah menghiasi jalur KRL Jabodetabek mulai dari tahun 2000-an. Dan menurut Maul, pernah juga menjadi seri kereta yang paling mendominasi di Jabodetabek. Jadi wajah-wajah Tokyu ini paling banyak dan paling sering ditemuin berseliweran di KRL Jabodetabek. Apalagi dulu stiker garisnya itu atau livery di samping dan depan keretanya bermacam-macam warnanya. Ada yang biru, ada yang hijau kuning, ada yang pink, ada yang ungu. Ada lagi gak sih? Wah, ada plat informasi peninggalan Jepang. Sugoi! Waktu demi waktu, akhirnya rangkaian kereta Tokyu itu berkurang satu demi satu. Ada yang dinonaktifkan karena kecelakaan, ada yang memang sudah tidak kuat, alias uzur. Sampai akhirnya, seri kereta yang paling mendominasi adalah si JRS-205. Wah, itu mah, ampun deh, banyak banget. Kita persiapan masuk stasiun Pasar Minggu. Stasiun berikutnya Pasar Minggu. Next station Pasar Minggu. Seperti biasa, kita ketahan dulu di sinyal masuknya. Cuma sebentar ternyata. Stasiun Pasar Minggu. Kami himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda dari petugas bila hendak menyeberang perlintasan. Pasar Minggu Station. Please mind the sign from the authority when crossing the railway. Nah, ini nih si JRS-205 yang paling banyak sekarang. Wih, ada bekas tulisan JR-nya tuh. Ini kan yang kita naikin adalah Tokyu 8500 dengan livery lama. Tapi udah pernah tahu kan kalau ada yang livery baru? Ya, belum pernah mau bahas sih. Kapan-kapan ya, kalau ketemu dan kalau mau naikin, mau bahas deh. Oh ya, Tokyu yang mau naikin ini tadinya 12 kereta kan? Kenapa tiba-tiba jadi 8 kereta ya? Ada apa dengan 4 kereta yang dipotong itu? Rusak lagi? Apa gimana? Yang pasti kita doakan deh, semoga bisa balik jadi 12 kereta lagi dan rangkaian yang lain selalu sehat dan masih bisa beraktivitas dan seliweran di jalur KRL Jabodetabek. Tapi kalau misalnya udah uzur, ya mau gimana? Jika ada menemukan tanda-tanda perbuatan tidak menyenangkan atau mencurigakan, segera lapor dan hubungi petugas yang berada di dalam rangkaian KRL. Yang keren dari kereta Tokyu ini adalah suara pintunya tuh pas buka tutup mulus banget, gak berisik deh. Dan dia tutupnya pelan gitu loh. Nah, ini dia area sambungan dari Tokyu 8500.
Ada yang paling kelihatan bedanya Tokyu sama rangkaian kereta seri lain, yaitu lorong atau pintu sambungannya itu lebar banget, bahkan sampai 2 pintu. Hitungannya, kalau seri kereta lain itu lorongnya cuma 1 pintu, Tokyu ini lorongnya bisa sampai 2 pintu. Ya, yang mau ceritain ini kan gak ada pintunya, tapi coba deh kalau ketemu yang ada pintunya, pasti pintunya itu terdiri dari 2 pintu, kanan dan kiri. Iya, si Tokyu 8500 yang udah pakai livery baru. Wah, ketemu juga nih. Papasan di jalur layang Stasiun Manggarai. Doi ngarah ke Bogor tuh. Waduh, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, kita sampai di stasiun Transit Manggarai. Transit Station Manggarai. Banyak yang turun, banyak juga penumpang yang naik. Wah, pagi ini cuacanya cerah, tapi kok gedung-gedung yang jauh di sana agak samar-samar ya? Apa jangan-jangan tingkat polusi di Jakarta meningkat lagi? Sampai di stasiun Gondangdia. Yuk, kita turun dulu di sini. Wah, gitu ya perjalanan kita sama si Tokyu 8500 livery lama ini. Terima kasih Tokyu 8510 yang sekarang hanya 8 kereta. Belakangnya 8610. Seru kan perjalanan bersama Tokyu 8500 yang cuma 8 kereta ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.